nafas ya. Ketiga dipijat. Hembuskan nafas. Halo YouTuber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Deddy Rumpani Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang pijat refleksi vitalitas kecantikan pria bila burungnya loyo, gimana supaya tegak berdiri seperti Tugu Monas. Oke, jangan kemana-mana, saksikan. Jangan skip supaya tidak gagal paham. Oke, check it out. Dalam video ini saya tidak akan membahas tentang vitalitas pria saja, tapi wanita juga akan saya bahas tuntas. Insya Allah bermanfaat. Gimana salah satu penyebabnya adalah depresi. Kita akan membahas salah satu penyebabnya adalah depresi. Itu memang yang paling mudah untuk disebutkan. Titik-titik manakah yang harus kita pijat? Silakan. Lemah sahwat adalah dikarenakan hormon yang tidak dalam keadaan normal, atau karena otak dan tulang pinggang luka, keracunan dan sebagainya. Tetapi banyak juga karena depresi. Nah, kasus yang terakhir inilah yang mudah disembuhkan. Kita yang pertama dulu ya, dimana ini untuk pria dan wanita juga bisa. Maksudnya masalah vitalitas, baik itu pria atau wanita, terutama bagi pria, dimana bila organ vitalnya tidak bisa tegak atau tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Yang pertama kita pijat di titik sebelah sini kan ya, dilakukan lutut sebelah dalam, karena titik ini di atas meridian ginjal. Pijatlah keras-keras bila anunya tidak bisa bergerak ya, maksudnya bukan bergerak, tidak bisa tegak. Nah, dia dari sini tepat di sini kita pijat keras-keras. Pasti kalau bermasalah sakitnya luar biasa daerah sininya kan ya. Dan selanjutnya pijat di sebelah sini, sama pijatnya keras-keras ya. Nah, ini masing-masing kita pijat 5 sampai 15 menit. Oke, guys. Oke, guys, titik selanjutnya di sekitar tegaknya kurang kuat. Kita pijat di sebelah sini. Gimana waktu pijatnya sambil menghembuskan nafas ya. Ketiga dipijat, hembuskan nafas. Pijat lagi, hembuskan nafas. Pijat lagi, hembuskan nafas. Terus lakukan sampai berpeluh ya. Pijat, hembuskan nafas. Terus pijat dan hembuskan nafas. Oke, selanjutnya di bawahnya, di bawah yang tadi ya, di daerah sini. Kalau ini ya sama juga sih sebetulnya ya, sama. Pijat, hembuskan nafas. Pijat, hembuskan nafas. Pijat, hembuskan nafas. Lakukan 5 sampai 15 menit. Lakukan kalau bisa lakukan setiap hari. Mudah-mudahan
masalahnya teratasi. Oke guys, selanjutnya yang terakhir kita pijat titik di sebelah telapak tangan ya. Dua sih, yang sebelah dalam, yang sebelah luar, yang ini ya. Ini alat reproduksi atau testis, baik pria atau wanita sama saja. Nah ini kita pijat daerah sini tengah-tengah ya. Nah ini pijat daerah ini tengah-tengah dengan keras. Kalau tidak kuat dengan alat bantu ya, dengan alat pemijatan dengan kayu yang sudah ditumpulkan. Nah di sini sama pemijatannya 5 menit sampai 15 menit, lakukan setiap hari ya. Kalau bisa seminggu, mudah-mudahan sampai sebulan lah gitu. Insya Allah bakal ada perubahannya. Dan di mana bila apa testisnya mengkerut atau bukan mengkerut ya, maksudnya bisa memperlancar, dan ini adalah titik testisnya supaya tahan lama dalam bertempur. Oke, ini daerahnya, titik refleksi testis atau alat reproduksi atau induk telur kalau di wanita ya, sama saja ya. Kalau pria adalah testis, kalau di wanita adalah induk telur ya. Yang selanjutnya dipijat sebelah sini ya. Oke, ini sama pemijatannya. Nah ini di sebelah luarnya, nah, daerah sini ya. Ini sama yang tadi, alat reproduksi di daerah sini, pijat selama 5 atau 15 menit ya. Lakukan paling seminggu sampai sebulan tiap hari. Oke, saudara-saudaraku semuanya. Oke, para bosku semuanya, itulah yang Dedi Rupan dipersembahkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi akan semuanya. Semoga masalah yang akan hadapi tertuntaskan, terpecahkan dengan persembahan ini, tutorial ini. Semoga bisa apa namanya merubah hidup Anda, terutama kehidupan tentang apa namanya di hal-hal seperti itu ya, di atas ranjang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dedi Rupani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.